Halo guys, saya akan memasak kari telur kali ini dengan saya membuat karinya itu dengan bahan-bahan yang tidak ribet. Jadi kalian bisa ikutin saya. Mari kita buat karinya. Kita potong dulu bawang-bombaynya. Kita butuh setengah saja seperti ini. Kita potong kecil-kecil, potong dadu. Sekarang kita panaskan minyaknya. Kita butuh minyak kira-kira 3 sendok makan. Lalu kita masukin bawang-bombaynya. Kita tumis dia sampai kecoklatan. Ini adalah resep yang sangat mudah membuat karinya. Jadi kalian bisa coba. Dan ini sangat murah sekali guys. Kita tunggu sampai dia kecoklatan. Sekarang kita masukin bawang putih dan jahe yang sudah di blender sama-sama. Jadi saya blender 5 bawang putih dan 1 jari jahe. Saya blender. Ya, ini saya masukin jahe dan bawang putihnya. Kita tunggu dia sampai airnya mengering. Ya, udah seperti ini. Lalu nanti kita mixer tomat satu buah aja. Ya, ini kita masukin tomatnya. Sudah seperti ini. Sekarang kita tambahkan cabai. Kalian bisa tambahkan pakai cabai bubuk juga bisa. Saya pakai cabai goreng yang sudah digoreng. Sekarang kita masukin garam masala dan kunyit bubuk. Ini 1 sendok makan dua-duanya. Kita aduk. Kita aduk terus. Ini dengan apinya itu medium ya, jangan pakai api besar. Garamnya setengah sendok teh. Sekarang kita masukin telurnya. Saya pakai telurnya itu seperempat ya. Dan ini saya tambahkan lagi 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk-aduk. Pindahkan apinya jadi api yang kecil. Dan ini sudah jadi kari telurnya.
Kalian juga bisa pakai ini untuk ayam atau yang lainnya juga bisa selain telur.